kapten ya. Ini menggunakan versi standar atau versi yang kita ukuran 2x3. Kalau kuncinya kalau tapten itu di jumlah loopnya. Ini loopnya paling enggak ada 16 loop atau kaitan pasar. Touching point. Touching point. Bagusnya kalau di touching point dikasih tali elastis. Karena kenapa? Dia kena angin. Dia kan seperti suspensi. Shock breaker. Sehingga enggak robek. Nah. Kalau kenceng apapun dia akan. Dan menjaga tapten selalu kenceng kondisinya. Sehingga air enggak akan masuk sama sekali. Susah saya perhatikan. Dan saya sarankan plastik Anda kasih pokoknya kasih elastic cord. Nah, beda kalau fix, kalau posisinya fix ini kenangin dia akan rigid, akan berhenti static. Nah, itu lama-lama ya sobek, kalau enggak sobek loopnya ya sobek plastiknya. Memang kalau kapten itu dibutuhkan banyak pasak. Kalau nggak ada pasak, ya harus tali. Musik sih paling enak atau tali disediakan 2, kan 3 meter tuh sangat pas untuk dia. Tunjukkan. Kira-kira aja jangkauan tangan itu cukup. Kalau kayak gini nggak cukup, nggak enak kan tangannya satu yang panjang. Masih pangkal pun nggak dicincin ke sini. Kalau untuk yang ukuran 2x3, idealnya sih tingginya 1 meter sampai 1,5. Kita harus pakai tiang kayu seperti ini. Ini yang model dipasang di dalam, ada di dalam. Sebaiknya ada kasih nah ini biar di tracking pun sudah ada ya. Ini kalau dari batang kayu bisa di, ini ada kaos kaki diikat di sini buat penahan biar apa namanya basisnya tidak rusak. Tangan kiri, jangkauan tangan. Ini untuk bantuan. Yang kemudian tali dilipat ke dalam. Nah, kemudian ditarik, dipastikan bahwa sisinya harus tegang. Nanti akan ada penyesuaian. Biasanya brandnya akan ketarik. Ini akan jadi dulu. Nah, kalau nginjek pasak jangan pakai tangan. Bisa pakai bantuan kaki. Pakai sepatu tentunya. Nah, ini kan masih belum sempurna. Nah, harus dilebarin lagi. Sedikit ditarik. Untuk narik, ikutin alurnya ini. Jadi kalau sudah seperti ini, satu aja cukup. Kalau aja ini satu. Seperti ini.
Kemudian sisi dalam bisa ditarik pakai tali yang diikat. Kalau untuk ukuran ketinggian kita, kalau untuk satu orang sudah cukup. Sangat cukup. Nah, memang kalau Mas, ini ada dosa yang apa namanya, ada pintunya ya, bisa dikasih juga, misalnya tas carry-nya juga bisa dikasih juga, sambung-sambung daun-daunan. Jauh sudah hangat kalau tidak masuk angin dari sini ya. Nanti kita simpan lagi tadi harus berangin. Ya. Mas kalau angin dari atas kan akan hujan. Aman dan ada masak di depan sini pun sambil duduk enak. Perapian di atas di depan sini di balik perapian selalu dikasih reflektor. Anda bisa bikin susun kayu, dua kayu, tengahnya diisi kayu atau diisi panting. Nah itu untuk reflektor. Panasnya sama. Kemudian dengan kelebihan bumbu atau plastik, ada kelebihan nah, buat atap suara. Yang kedua kali kita masih ada lagi, satu lagi untuk model atapnya. Tapi frame-nya tidak di tengah, tapi di ujung. Itu isinya sama, tinggal ngubah ini aja. Tidur, tak kenyang tidur. Sama saya tidur sendiri, tidur dulu. Padahal foto itu punya foto yang lebih tinggi. Mas itu harus sudah aman itu pada jelas borong, banjir semua di dalam dalam semua kamar. Kemarin yang bangun api, hujan berhenti. Selama hujan nggak berhenti itu, kita cuma teriak-teriak aja nyanyi-nyanyi sama sendiri aja.